Om Swastiastu. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-93 tahun 2021, RRI Denpasar bekerja sama dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Bali mempersembahkan Rahine Mesatu Kama Sinom. Bersatu, bangkit, dan tumbuh. Om Santi 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 Om. Swastiastu. Pamiarse sanemangken gireng piar sayang acara Rahine Mesatwa perkanti program 4 RRI Denpasar kesarengin Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Bali. Singnya bayu cara pidan bungas nu terunau. Halo, kamu main de mulai ngelon, mulai ngajan. Ingat tekin kena kebasek di gunung. Nyakal ling dijo, ling blele, kerang asam. Negara, jag besek Bali. Bali, Bali dan Bali. Gitu kena hegan runo. Enggak sanung, enggak sap. Zaman. Ah, jadi tahun 45 aku doya nuus yang pelih beningat. Nu ya kini di bumi perkembang jan itu. Yuh saja najak pidan di sisi pasih ini pidan itu. Padang gulung-gulung. Kadirasut lah batis seset pesaranting. Kalau ngubar timpa ale penyak mebesik kan kena. Ada sih ngelah kena. Di nilu plastik, di tulu apa. Organik, anorganik besi misi kan itu. Kena kemula besik. Bersatu, bersatu, dan bersatu. Muntungin isin kena kepidan, sengate kena kelik bintin itu. Mbak. Engken rai, cing aja pok. Kene keindahan alam Pulau Bali ini mo. Oh, seken rai. Kejangan nak kene mai itu pasti terpesona mo. Jelas. Tuh makane banyak wisatawan utawi turis namai rai. Sajan mo. Mo, engken rai. Tuh kan guru mo. Jen, tuh. Nang udah mo jujuk sambil langgeng kemak kemik mo. Aja rai. Engken rai. biasa. Om Swastiastu. Awang bayu subuh sing nu cara pidan ngesiam. Mencing ngak tiang guru ling jone. Mejujuk kemak kemik pedidi. Nak kengken guru. Jangan-jangan kengken. Miring dek. Agak kene guru tiang ne. Aduh sengkale. Guru nak menghasil apa dan menghayal. Tusan bos. Anu cara bahasa anu meremidi. Meremidi. Rai nak udah guru tengah-tengah kena menghayal. Aja ni tengah ini mau jujuk cingak tiang uleng jua. Misi kemak kemik nak kengken ya ne. Kene ibu rontiang ne ketu mo. Kene bodoh ke dia ne. Oke, bang sajan gitu nih guru ya. Tuh. Men guru, sang budoh. Ya budoh jadi kalau jak ke Bangli. Karwan aja. Ada nak budoh guru. Karwan aja nak budoh mau kejang aja ke Bangli. Menengken. Nenek, 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 nenek,
Mumpung orang budak. Bapak nak kelihatan itu. Oke, ini gedean ini. Ini cenik ada ini. Hajan, pang pada seimbang, Pak. Itu kelihatan. Nah, itu secara... Ada yang guru, ada yang guru. Borang nak jani cara helikopter. Mereken tuh, guru. Yang kapal terbang, nas ini menek. Yang helikopter? Yang helikopter, jit ini menek, melu. Oke. Memang ini tawang tua, mereka dawasan. Oh, nah mudah-mudahnya tua pang tetap kuat, atau oh, harus jaga kesehatan, guru. Dia ada nak tua kuat. Gemel, gitu. Ini nyatuang, buduh kada jelek, buduhnya jelek. Biasanya kan kentan, guru. Negatif, main buduh tuh, guru. Oh, sal buduh negatif. Oke, tuh coba nak orang. Oh, belajar nak langah-langah, ada buduh positif. Menengken, budoh napi kan ada guru. Budoh napi kan wentan dikit. Lebusan, ada budoh guru kin pejalan subuh liwat. Ada nak budoh ngigel. Ada nak budoh ngamar. Ada nak budoh megening. Men guru menghayal ni kok sambil kemak kemik buduh ni kok napi kengkeng? Buduh ken pejalan ni subo lewat. Buduh ken pejalan ni subo lewat. Men, tapi pejalan guru ni subo lewat. Oh, pejalan ni subo lewat. Ges guru nutrum. Len, ini dia ngayu ni kok nanti buang. Oke, gitu. Mengingat masa lalu. Menghayal masa lalu. Sesing-sing ni. Gelangang tegan. Gelangang? Napi ini kok guru? Aduh, ini maru pelajin na baso Bali gelangang sing nawang. Yuna gelangang tiang takonin na. Nawang gelangang. Napi, itu tiang takonin guru. Benapi gelangang? Nyambu runcing tuh. Bambu runcing. Aduh, bambu. Ah, gelangang. Tuh tegan. Man nyarah bedil. Bedil gandong. Oh, gitu kena sangkal guru orang itu bersatu dan bersatu jatuh ke besok. Senten itu mang yauling di Jawa, yauling di Kalimantan. Kena besok NKRI gitu. Kek-kek untuk nadi temen-temenan guru nyambat apa kucing. Menghayal masa lalu. Kok kena kontol? Oh. Nah, mumpung dah kontol itu sekalian guru mesaut jawab. Petakuan guru jawab melu. Memang tenaga kan mumpung orang bubuh tu. Nah, jadi petakuan mata-mata ni. Mata-mata. Tuh, ni tambah-tambah kali-kali itu. Oh, tambah-tambahan. Matematika. Mata-mata. Paling menit yang ingat dengan masa-masa pidan kan nak ada mata-mata gitu. Matematika. Matematika. Satu tambah satu kudo. Dua. Belum. Ada nih kan. Satu tambah satu kudo. Dua. Belum. Satu tambah dua kudo. Tiga. Belum. Belok orang, Rai. Mana guru ngajak dua tambah satu kan tiga, Rai, di sekolah. Guru matematik belok tuh. Namun tapi jawabannya ini satu tambah tiga aku tuh. Pak. Melok nu mesin. Pak, besik sih ngadong ke nobon nyawa. Aduh, lah cucu. Menapi jawabannya, guru? Jawabnya satu. Ada satu, Nika. Keng-keng tambah-tambahan itu ada bisa satu, guru. Tetap jawabnya satu, komponennya ada telu. Jawabnya satu. Tawang, satu nusa. Satu nusa. Satu bangsa. Satu bangsa. Satu bahasa. Satu bahasa. Indonesia tuh. Adi cara sumpah pemuda. Nah, ada satu tambah satu, dua. Satu tambah dua, tiga. Satu tambah tiga, empat. Kok jangan satu. Sumpah pemuda satu-satu. Oh, ingat teng guru. Jadi menghayal sumpah pemuda, Rai, guru, Rai. Jadi bos, saya ada sumpah pak tua aja nih. Dan sumpah gendruna ke sumpah pemuda. Nah guru, nak kengkeng ceritanya lah nih guru. Jadi guru bisa nyambat sumpah pemuda, bambu runcing. Tapi kaitannya sarang pemuda-pemuda di Bali, guru. Oh, kini.
ada yang kalau ngeraos yang sing ada bantrang sing gitu. Nah, kewah benar. Wow. Ini malu buka sedia itu na manju gurunya tuh. Oh, ingat ingat juga sidang. Yang ge guru boleh nyatu di dia tang. Nah, tuh. Menghayal guru niki wentan hubungannya jadi niki tia tantri nika. Kenyatuan tantri, bu. Oh, geng. Satwa tantri, tapi. Tantri satwa nih. Tantri. Nah, tantri itu ada dua. Ada tantri, satwa tantri yang kamandako, jadi tantri ini misi buron-buron tuh. Oh, geng. Nih. Tantri mesti. Tantri napi. Ni ketut tantri. Ni ketut tantri. Napi hubungannya ni ketut tantri ni kisaran sumpah pemuda ni orang guru wawu ni ke. Nah, tuh kene. Yang rawosang teh, yang rawosang apa cara jadi kaitan? Kaitannya. Hubungan. Hubungannya itu jelas. Menapi hubungannya jelas nih guru antara Nitya Tantri, Ketut Tantri. Sarang Sumpah Pemuda. Ketut Tantri, dia Tantri. Nak cuma kejang ada filosofi-filosofi, pebesan-pebesan. Makin demen guru. Ngejak tiang meriki, ngorta sarang guru jak. Duh, tiang po. Oh, ngeduh. Nemak kuang, wang pasti ngeduh. Nah, gitu anumu, seduh malu ditunin. Oh, kentan. Yang kepawan ya, kentan? Doi nah ini biar ngayu ditunin. Kayaknya keren tongo, itu dapur kayak itu. Dapur. Itu tagih malu. Geng. Rahina Mesatwa. Setiap hari Sabtu, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar. Dengarkan acara Rahina Mesatwa. Acara ini didukung oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Bali, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Kebudayaan. Aduh, jek kene kenang ngainang teh apa kopi ini jek. Alaga semerah ai guru. Jek kene tuh kolongane tuh aja ngorte ken guru gak ngai teh apa kopi telaga sih. Iya, telaga. Benar biang ayu sing beli gas ai. Engke ne guru biang ayu guru. Eh sing bang pes ya guru marah. Aduh ya boye sing ado gas do nak gas ngono. Ada sangat puali. Nih, bonek keren tau nggak sesanggup. Iya. Aduh. Men bungut pahal, saya nggak ada yang dikundiang, nggak sarai. Bungut puan ngetarang, bungut puan abel paling ngalik. Yang itu tuh nggak satuan guru wawah. Gini, tantri. Jadi itu ada tantri nih di Tantrayana. Tantri di Tantrayana. Nih ada nih ketut tantri, tantri modern. Tantri modern. Modernnya cian. Ini ada tamu. Ngapain tahu angge? Tamu uli di Swiss. Di Jos. Jos ayo luar negeri. Aduh. Swiss. Guru sih nawang ijek keadaan bumi itu men. Nah kan iya ulian ke Daud kena ke Bali. Tuh ya dekat di Bali murang-murang lampah. Lah kan di Bali Hotel simpang. Nah. Oh berarti yo tuh teka ke Bali itu ngelah tujuan kan guru? Sing lah tujuan sih, sing ya ada guna nih ke Bali. Menapi tujuan. Kan di Bali Hotel sing misi men kena yo. Nu ada apa budaya nih sing mood dia cara rawas jani. Diwat yang angin kanti lantas ya kan di kelungkung. Kan di kelungkung, mijo aja. Namang kelungkung. Nawang lu di Bali, guru. Terus dagang jukut semorot nih tuh. Serobotan. Akan itu kebingungan ya lantas. Ningaleng nak metata, ningaleng nak ngigel.
Omapan di negara Swiss itu kan tenang ada neketan-keten. Nah, budaya tunan, bende ado dong ado, kalau sing lah mesaih ngajak budaya di Bali. Di tu metu kesu kenah ke daud pion. Mirip bang guru kento mirip kene mirip kena ya. Apa neng kaya ni kata nahan? Ngidang sing ragoda di wong Bali. Oh, karena terpesona nah. Kening budaya Bali, kedaud kena ne terdadi orang Bali. Nuldul kena kyo pengidang je dadi nak Bali. Di sing dadi nak Bali bantak kengken budaya Bali tu yo ngidang melakoni. Kenten. Tuh taman kenah yo. Kenah di ketua tantri. Ketua tantri. Nah, das dino. Men, ken. Nah, ini do nak dugas tu kan nu istana sentris cara bawah. Oh, masa kerajaan, masa kerajaan. Nun rajo nu berperan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Nah, menengahan dia mau balik di Puri, di Kelungkung, ido sang lato meduwe, ukot lu. Ini paling, ah, paling duur mau pesen. Lanang-lanang ini keberadaan. Lanang-lanang. Ini menunggu ukotok lu, anak Agung Muro, ini kepincut dia orang anonim uang Swiss ini. Bikin aktivitas di Puri. Nah, antas boyom masuk ke Puri, singa ke sana. Itu ngaku ya, di tiang duro desa. Nah, mana di tiang meniki, yang ngoyo bahasa kedituan, ya gitu ya. Kunapi untuk di tiang. Nah, minimal, sesing-singnya di tiang bisa melajin budaya. Nah itu di desang nade ke daud kayu nide. Nah yang kita cara raut. Ke daud ulian terpesona kecantikan tapi penapi. Sing ulian jegek gede rapi dong kudo juga jegek. Men ke daud ulian api. Si rauning pang medue rapi putih. Ada apa dana bulu apa? Bule. Bule. Oh ya nak luar tu bulu ada balu. Nek, 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 Blule. Bule, bule. Bule. Yen bule nan. Len, ken, ken. Oh, bule. Ah, bule, bule, bule. Ya begitu. Madung ngido sarang okan-okan ido. Maning jak lu kene ya ayo. Ya do nak duro desa. Melan kena ya dot kena ya kal. Lajen apo neglang cening dini di Bali. Lan perahasia dini lan anggonnya. Iya, berjak mau seria aku, nah yang kenta nak jadi tiang giring, udah gitu, gung nurut doang kene gitu. Kados ne, ida sang raja, tanda keluarga ring puri terbuka kenten nge. Nah, gung nurut ngancuk. Oh, oke. Apal gung nurut terpikat, terpesona. Terpesona. Unak tegah landung kedas. Jegat. Nah, di Bali seng ada kulit gel mau kekecau. Tapi nak selam-selam, Ray. Iya, kulit aku nak eksotis. Gitu, mo. Ada, paling di nado di manjo semisi ya. Susu putih, jak susu coklat. Nih, yang begitu, ya gitu, ya kena. Nih, ya aji sing nak. Pengsing aji meratang cening, yang nanti subuh aja aji gini, kan. Ide wo meyageng pengsing itu. Nah keperas, lah wah akan mendak peranel aja kah. Yang membantan meperas cara Bali. Berarti mau bantan gede ya guru? Bantan gede. Yang kena. Menapi ya pula kali ring Bali. Nah di itu, lantas itu sang sulingih mepice tungkusan. Lebang ada ane di duro negara lingjani benyom ada ane ketut tantri. Oh, sang nataraja sambil ngecen ada ane ketut tantri. Sing jadi puri kudang panjak lo tonyak siang sing gitu. Yeah. Nah, tuh ketut tantri leh kesayut oleh hidup sang.
Bin tanggung jawab bio ne kel ngabo dan ketut tantri ne. Jeng sing kodang-kodang ben bat ne. Tuh tas ya meseselah. Meseselah minimal ne kata cara sesing-sing ne. Tak sing ten mekamen mesenteng. Biasane melongra apa melongres. Longres. Begitu mau apa dan mecelano panjang meselek jeans meselek ada ane pidan selek ada ane paro orang bawang bahasa bawang bahasa selek rai yang jin nonton dia bing bing mere jin setan jin demit gamang selek ni kok biru yang kano nak luh ni lantang tu ada ane selek selek yang ni wani ciut biar. Oh, teman-teman guru pidan betul. Oh, dadosnya ketut tantri ini ke ngawit belajar budaya Bali di ke guru mulai dari berpakaian. Penganggo usut gitu jadi ngentung yo anu nih pakaian-pakaian yo kutang mekamen mesentang ke puro. Ngai canang, minget nu ngai canang. Ingat. Kadene rago males jan kok. Ne paling yen rago yen sing ngerti sing de keto ya. Ne paling lah anggon ke kadean di kelungkung dugas to. Kenapa? Melajah ngigel e. Men nak boleh kan tenawang igel-igelan ngagem tenawang. Aduh, igel ditu disuwes to. Gal nemu pincar-pincar apa dan itu. Bak 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 let. Balet. Ah, tu dah bising. Tu let ni tu, kau ingat teng. Anak tu. Let ni gal itu. Nah, jadi orang dah siapa nyeledep. Orang yang nemadan ngagem, tandang, tangkis, tangkap, angsel. Nah, kengkian sesaluk rago Bali aja sesaluk nak duro negara. Sakewala kan. Mula ni kau dah pelajari na. Nah ni subuh lantas gitu, beselak dia melajah ben ngalih guru kamu ngalih yang kijau intil lekin gumuro. Okay. Gumuro dah digait. Nenek mangkin nemen guru, aduh semutan tiang guru. Yang banyak semut yang sidam mangkin yang nenek. Tu milah intil lekin gumuro. Kenapa lantas ke guru? Nah. Jadi sewirah zaman tu naik gentru guru truno gentu, gentu nak anu eh subuh bumi Bali anu apa dana, nak orang penjajah gitulah penjajah zaman tu. Bentan penjajah zaman tu. Oh nikah zaman nikah. Nah tu subuh Bali hotel ke nak posko nikah di tu. Tangkal ya sih nyak kemo yo antri. Man-man kok ya ngelid dang soroh ne keto-keto. Dadas mah kelit. Ni bening ranang sangat ido sang nato. Karena cara raos jani dia sangat tidak menerima Bali itu diporak-porandakan oleh penjajah. Oke. Okay. Tapi man bahwa penjajahan itu guru dadosnya kebudayaan Bali ini tetap berkembang guru. Tetap berkembang. Satu sisi ada positif dan negatif. Positifnya penjajah itu kan mengarahkan rago belajar bekerja secara sistematis. Pertanggungjawaban jelas. Tapi rago sing siap ne nampi gitu. Ini kadang konflik-konflik muncul. Men konflik napi sane muncul nih ke guru. Nah tuh perlawanan-perlawanan di semua sisi. Termasuk jadi karena zaman gentotone situasi mula zaman penjajahan saya gitu. Yeah. Nah sesubahnya nih ketut tantri lantas nyidang nelebang apa nih gedisian budaya Bali. Wih kangen bebengong gitu. Yang ngigal oleh kengkena Bali. Jag Bali bentat ado sina nawang duro desa. Rai itu artinya usaha tidak mengkhianati hasil Rai. Sesubah ane lantas ketutan pinggang cara jani apa mencari
simpati ajak masyarakat nanti ditu lantas emosional ya pesen. Emosional yang positif. Karena di Bali ada kamu. Tapi kamu, kamu itu bisa disebut sperma. Hmm? Kamu itu bisa diartikan keinginan. Dan kamu itu bisa diartikan gelora jiwa. Tantri ini kamu dalam bentuk gelora jiwa. Jiwa. Nah pun api gelora jiwanya ini diwujudkan. Subayan pidan kondian ngelah simpatisan. Kengken kenyalanan gelora kel singidang sing ada dukungan. Subahnya ada simpatisan masyarakat Lungkung. Ditu marinya tua sekali. Saya dengan tegas menentang penjajahan. Tuh. Berarti rasa cintanya kepada Bali keluar. Nah, kondian Indonesia Bali tindihnya malu Bali ya. Luar biasa. Luar biasa kok. Berarti dari orang bule, Swiss jadi belajar budaya Bali, membangkitkan cinta kepada tanah Bali. Sehingga ini sebat dulu sangkal guru. Jag butuni itu ngerimek kayak itu. Tapi sebab guru. Nek aja nih nyak yang ngelah kena itu kal melestarikan budaya Bali. Ya. Ye, yang tiang jak mbok raga kan tetap tuh kak. Kak Dadi. Guru. Iya nak mengelah cucu. Oh sadar. Kayaknya jerit kak. Tentang guru. Jadi tuh jadi bom mulai. Ada simpati, ada dukungan. Ya suatu suatu kegiatan apapun bentuknya. Nah, jadi yang sing ada dukungan. Wah, bensin gitu. Kalau ada planning jelas, organizing jelas, marketing nih jelas. Tinggal action. Baru ketua nanti meyakinkan. Saya tidak terima budaya Bali diobrak-abrik oleh penjajah. Saking cintanya jak Bali saja. Bengsing kan tidak obrak-abrik oleh penjajah sing itu ya. Bada gas di pohon. Makin guru tiang kenyinga ke pohon ampun ya gaset. Yang sing itu kang wang nah pun ya ada di pohon juga itu ya pahit. Mau mesen gas lah nih wangkusan. Mesen air. Lalu nyetak lewat dagang gas. Muna. Kita akan hidup dengan suasana baru. Kedepankan pola hidup bersih dan sehat. Terbiasa mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Terbiasa menggunakan masker saat keluar rumah. Terbiasa menghindari kerumunan orang yang sangat banyak. Terbiasa lebih banyak tinggal di rumah untuk hal-hal yang tidak perlu dilakukan di luar rumah. Dan terbiasa menjaga diri, keluarga, serta lingkungan agar tetap sehat. Indonesia Tatanan Kehidupan Baru, RRI Denpasar. Rahina Mesatu. Setiap hari Sabtu, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar. Dengarkan acara Rahina Mesatwa. Acara ini didukung oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Bali, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Kebudayaan. Beh lacur guru. Nah. Sing man ye. Oh. Gak sing ada man godoh. Apa gaya biaya?
godoh kang. Aduh. Godoh anget-anget tuh. Sambilan nyatu guru. Godoh biun. Godoh biun. Aduh kuang biun guru gue bekuat dan godoh. Aseng marah nak ada dagang godoh lewat tuh okay. Belin tiang. Tuh okay. Pada nene sambil nabu ya gitu nak guru. Bedalam soal dagang godoh guru seng man medagang konemi. Ya guru lah nelekser tuh. Guru lah dimun lah durus durus. Aduh mekita seng ale godoh kekinai. Oke. Okay. Seng biang ayun ngayin. Mi pang harus biang ayu kan Rai. Kene go ban bodoh teh ludih ini. Saking setianya guru jadi biang Rai. Nah ben sap ye jemaan ne sambil anu cuma kita ngurang apa sih benian bawa damping kita yang saya mesti penyogoknya ke tengah godoh. Oh sajan bo, kilan-kilan ngajang godoh. Harus sisin pelicin punya ke tengah. Beli je bos, ambil ngantos dagang gas. Oh. Nah, tuh. Ampun mesen marut. Oh. Nah, menjawab okay. Kita kau biang ayu yang bogo saya bayu wah. Nana lanya tadi pun gila hari. Tadi jauh sana, tadi jauh ya Bu Santo akan berjuang pesan kan berjuang gelora jiwa tuh nggih nah subat tuh ada tuh dosa tuh mau kayak godoh gelora sambilan kena perangsang tuh apapun kegiatan aktivitas lu ada rangsang rangsangnya planning nih jelas itu bisa tuh makanya jadi action deh kengken men kengken ini kayak actionnya guru ini actionnya ketua country gong nure dan sarang arin-arin ne. Nah oka ne masuk ke luar negeri, pidan subuh man di duro negara masuk budal arin ne. Telepon ne. Pengbudal je. Nah apa budal, kengkian beli. Ne beli ada hitung yang kini. Rah kengkian. Tapi ni kau. Ni irah yo. Sing dadi bengkel nengil yen kanti kene penjajah nah beli kel sing takut sing gumi Bali wong kewale yen dadi ban seponan wong lan ya mau sapa malu pengsing kanti wong menaki usaha niki usaha rencananya niki napi nah, guru sesidan-sidan benjani ketu lan aja berjuang. Berjuang untuk apa? Untuk sebuah cita-cita. Rah suboman di Duro Negara. Di Duro Deso, di Jawa, di Jakarta, di Betawi, rah subo mekelu. Dan ini beli deh tertimbang rah geng-geng mirip nyamo-nyamo di Betawi. Di Surabaya. Nak itu masih di Malang, di Magelang, mekejang geng-geng mirip ada di ngerah pekrimik timpal-timpal. Nyak patuh hitung ni cara hitungan beli. Oh, dadosnya dawak nika guru sampun mulai nge pergerakan perjuangan nah, di daerah-daerah ni. Nih. Nu konen bani pada ngede. Oh, oke. Okay. Baru sebatas obrolan. Berarti kari mengkap-mengkap. Konyanglah kena, konyanglah semangat bergelora untuk memperjuangkan Indonesia. Bergeraklah dari ini. Nih ketua tantri nih menggerak. Bergerak saku bede, ya bergerak. Kengken caranya. Melalui kepuribun. Diubun tepuk ini nak nguwung puri, merehab puri, matur kini desang aduh lemoh bibih ni mau baso Bali. Penduak berarti mau baso Bali. Aduh aja kalau abang ngigal boya duak saling mau baso Bali nyan. Ratu Dewa Agung, Cokori Dewa gitu ya diubun. Mentai bisa. Nam lajang kok. Harus belajar cara nih di kata tantri. Tantri nggih. Niki puri duwe sampun membentos. Niki layur dan puri ada yang ngelungsur atuh. Oh, bekas-bekas bahan bangunan. Puri. Kosing jalan nek jani satu singgih perana jam 7 ratu iring di tiang mangdo standby. Di yo ada baso Bali standby.
ledang rauh yang pondok di tiang rauh memecik kantin tambah. Makanya guru, guru nak guru ni kan? Yang bisa ketunut gede. Tapi sih kalah nak guru negara tersen. Nah itulah mengenai kalangan nyai genong. Nah di tiang memanah jagi yang di tiang pondok itu pedunung. Nah bergerak gung muro aku ledang bijo becuk ngariano pesayuban angin jagi aku adane megendur wiraso sarang truno-truno bali nah kene nak dot bang yang menjalan malu bijo ada tongos gitu yang kemu nah masa selah kita di penepi siring di sisen-sisen itu. Nah kita nak akomodasi apa ada transportasi ya. Transportasi ya di dan tu nak dominan. Lion nganggo di pasir. Perahu. Perahu. Jepung dan dulu ke. Nah tuh sebulan tas. Men kapal-kapal. Bukan di Bali Hotel sebuah yang ngai markas tuh. Oh. Itu apa adanya distrik apa adanya. Distrik. Nah, distrik. Nah, di itu di apa adanya di sana. Tunggu senjata. Ya. Nah, sebab itu, di itu lantas, Gung Nuro, Lungo, Meseselah. Nah, kanjit, kan di kuta. Oh, saking sanur, di kuta. Di kuta, kan di kuta. Aduh, ne, tongos luwung. Ngudiang luwung. Tapi bang. Lepo, ajak Jawa, ajak Surabaya. Oh. Eh. Pak, bang, pak. Buta, sarang Surabaya, pak, di kamu. Yang di sanur, ngai. Kel ke Jawa kan joh ya tu oh, yang sebuah di kita kan pakan ke Jawa negaan di kong. Oh ini kan, ya. Antar kenapa ya? Nah sebuah lantas gitu. Oh, lihat. Rene tu di kita ada tongos luwung. Lan di tu ngai kesayoban yang ada truno-truno di ne patuh kena ne cara ya. Dan jadi tumai dong. Oh, dadosnya daong nih ke ketutanti salang gong nuramatan, kenten burungnya. Nah, nilian kan nak leader nih gitu. Oh, okay. Cara-cara jani penggerak. Penggerak. Oh, berarti nuro sarang nih dia nih ketutanti nih ke penggerak nih. Nih penggerak, nunggu penggerak sekot runo, nepi dan runo truni. Yeah. Oh, kan, dia nampun tentang ini, aku bisa ngerti ya. Nah, angkut tuh, yang diubut dapur ke kita. Nah, terus itu pondok yang rencani, jadi badannya pilar apa badannya? Pilar, guru pilar. Eh? Pilar. Lihat, jak pilar ya. Pilar itu kan, tembok, terus tiang, pilar. Okay. Kan guru. Oh, kadang nak pilar, pilar itu kicok. Dan pilar. Nah, orto di ngah, nah guru kondotuan kan, nah, boja barang kalau sing luang bandingnya itu kena yang ngai pilar kita diga pilar nah ngai pilar nah itu nyambung rasa ada rasa nemulo anggono pejalan kan ketut tantri kalau ngerungwang pilar itu nah itu ada informasi-informasi masuk leng di Jawa leng di Betawi leng di Surabaya. Nah sistem memulihkan informasi ini ke pun api cara nelayan. Oh melalui nelayan. Di Banyuwangi ke Bali, yang biasa di Bali medagang be ke Banyuwangi, Banyuwangi ada be lewat temai. Oh dadosnya melalui sistem perdagangan nah. Ke boleh informasi sangat. Ini sehingga subah ada pergerakan tu. Jadi nelayan ni sing je ngalih be ke angkut tu di penjukung ni. Menapi yang bedil pura misi gitu. Kados ni persenjataan ni kan dibawa dari luar telur guru. Nah, nyamo truno. Jadi semeton gong nuro ni di Betawi itu bergerak. Oh, kenten.
ada istilah di zaman perjuangan itu penghubung istilah penghubung. Saya ada klepon cara jahani. Telepon. Tuh, saya ada gitu paling ya penghubung melalui oral. Mulut. Dari mulut ke mulut. Ini nyambung main. Lantang dan ini ke itu cara cotek sambung lajur. Sampai ke? Kan di kuto jalan di sapuan ini. Sapuan ada anu bedil muni menjalan ke anu dukung nomor muni. Atau sing nomor dukung benego kene, bajunya kene, payungnya kene. Itu ngabau bedil muni. Nah ini kok kan persenjataan sempen benar. Terusnya guru. Nah, indek pemuda-pemuda di Bali ini kok pun api. Nah, sesubahnya ya ada pila. Yang kan kesayuban kita yang malu. Senjata nah lian nengkin anu tuh gelanggang busan tuh. Baburuncing. Ada senjata bedil. Nah, itu ngedian-ngedian bergerak. Lut. Wah, jadi kita tandri. Ayo bergerak. Kita sudah didukung dengan perlengkapan. Walaupun belum cukup untuk kita di Bali, sudah cukup untuk bergerak. Oke, ten. Jadi semuanya benar-benar diatur secara sistematis cara Kang Guru Wau, Guru. Toto, bobot tersistem ya jani. Nah, sistem perjuangannya sekadin api, Guru. Gerilya itu. Gerilya. Okay. Cara busan tuh, gerilya. Ini dua. Makanya pejuang Tuhan bergerak di laut, terus sing tadi pejuang tadi benego. Menyamar ceritanya ke gurunya. Oh, ada jaring, bedil di sini. Oh. Tuh, ini jadi gede besi ya. Di apa antara selat apa ada ini? Selat Bali. Di antara Banyuwangi, Bali. Banyuwangi dan Bali, selat Bali. Nah, itu. Ada. Kita harus lalui Bali, kita harus bergerak dari Bali. Oke. Bila perlu, tiang sendiri akan ke Surabaya. Agung Nuro, betulan kan Tuan di Betawi. Dadasnya menghimpun telur pemuda-pemuda di luar Bali. Pemuda di luar Bali. Nah, subuh lantas gitu. Sing cara satu abusan. Nih, bila serah nih kan, nih, apa ada nih. Di kaki tangan padri ya gitulah nama lu cara rawas jani dan berpesan gimana apapun yang terjadi di Bali tetap gerakkan pemuda Bali ini ada sedan ampun wonten sedan ya oke nggak bawa mobil kan tuh mai coba keren berarti ini ketemu dia hanya nyopir ke Bali oke. Nelayan cerai yang ngelah montor, saling montor, celeng nungadas. Nak pindah nak istri ingat yang nak dadong ngorto nak pindah nak berjalan hijau berjalan nak kan ada kendaraan guru. Patut kata guru. Tu melumar mila. Ini meleng. Mau ya nene. Mau tiang senyak mau hilang. Kengkeng jadi Surabaya bendan mau harus mulih ke Bali. Saya serahkan semua di sini kepadamu untuk tanggung jawab yang ada di pila ini. Dadasnya ketut tantri, berangkat ke Surabaya. Nah nyambung lah jaket gong Nuro, karena cinta ada sebuah yang mungkin, karena merasa sebuah raga cara adi ajak lekan bareng. Oke, adik kakak, rai nah, cinta kepada Ketut Tantri memudar, cinta kepada persatuan Indonesia yang bangkit. Terus sampun di Ketut Tantri Surabaya pun apa nih langkah perjuangan? Nah, itu menghimpun pemuda-pemuda Surabaya. Sedek di nonu, nah benih. Gede api yang di Surabaya. Gede api di Surabaya ini mekesiam ya Ketut Tantri.
Mirip juga asa buat teko mirip. Rai, cingak malu Rai kesisa Rai. Pengsen buat tegang. Ajaknya, ajaknya tuh. Porto perjuangan nih, semangat perjuangan gitu. Oh, kita sebagai generasi muda harus tuh Rai. Cara nikang guru wau ke? Dimulai dari diri kita sendiri untuk membangun bangsa dan negara. Saya lari juga. Nah, sambil saya mau adeng batis tiang kok. Aduh, sebutan bener tuh. Rahina Mesatu. Setiap hari Sabtu, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar. Dengarkan acara Rahina Mesatu. Acara ini didukung oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Bali, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Kebudayaan. Guru sambil ngantos serai rau ngapa iya ini nak dodol. Wah, sing pragat geben iya ton cep sengal. Nah, ampun menjanji mara tukang gas pasti meriki ya guru. Rai, kok nih guru perlu pelicin yang pun bakal pelicin nih Rai. Enggak lah Rai, guru. Biang ayu kan di orang saing orang gitu, isin pelicin. Tuang lu, tuang guru malu. Oh, tuh marung orang bahasa Bali, tuang. Penglingsir. Ketok gitu. Nih pelit ya. Nih jalan mei. Ketok. Ampun nak Nampang begitu malu. Teng jan biu. Oke, teng jan guru. Jan. Biun guru sana nih. Kot-kot kan biang ayu. Meli mara godoh. Oh, neluk sih ya meli godoh. Oh iya. Apa maes masa dagang godoh kok? Pedalam dagang godoh Rai. Sengaruh nak melin nami. Beliang baru belin baru udah setali. Oh, yang cenik ya adik nih, kelih belin. Ben, wasan ngajeng godoh nih, anu mako makin kenten ngurus? Siang gitu, siang isian mako, kuang anget gitu. Panyak lemuhan malah yang bintik. Panyak anget. Panyak tambah licin lah ya. Tambah licin. Terus satu obang ngemenek-ngemenek soalnya nih yang siang penek barang gitu. Nak sambil nyiksik maku kan kenten ke surungnya. Tuh jani. Kedijau pesan bawa. Ijau ge. Oh perjuangan. Ini kata tantri ke Surabaya. Tadosnya sampun mulai perjuangan di Surabaya. Nah, bongenah piling di Surabaya. Lian yang kento. Wodas mordel. Di Bali subuh habis-habisan bergerak. Pemuda bergerak habis-habisan, kantor bisa nur kopi gede di kutub. Itu tantri sing berpikir pila pun sing berpikir gitu. Saya harus pertahankan Indonesia. Sing nu Bali aja nih, bu Indonesia yo. Ampun naik tingkat, nah. Guru. Nah, dari Bali ke Indonesia. Itu tantri nih dari Surabaya nih guru. So gitu, kumpul nih pemuda termasuk Gung Muro. Oh, di Surabaya. Di Surabaya, pemuda-pemuda di Surabaya. Nah, setelah besik kena. Muro belum ketahui koordinasi aja Ki Hajar Dewantara. Untuk menggerakkan pemuda-pemuda pelajar. Pokoknya satu persepsi. Nah, jadi ada ben besik. Nek kenah nek lugu napi budi utama. Budi utama. Ya di Bali sih budi utama. Budi sane utama. Oh budi ne utama. Di Surabaya meraos budi utama. Piye tondo orang ngertos. Bahasa Jawa orang ngertos, aku aja ngertos sithik-sithik wae. Aduh, ora udeng tiyang iki guru. Nene madung lantas muncul di Surabaya Budi Utomo di pemuda pelajar Ki Hajar Dewantara. Jadi bersatu nih ke guru. Nah tuh bersatu tambah satu sama dengan satu. Nih marah aku pelih. Ada nasi kemak kau desa kuane guru. Nah subuh lantas gitu yang pertama diarahkan persepsi pertama.
untuk mendengungkan, mengibarkan, menggelorakan semangat pemuda, harus ada alat transformasi, publikasi. Man pun api publikasinya. Satu-satunya publikasi sing radio gen. Radio. Di Surabaya. Radio Surabaya serang. Lagi siang ken penjajahnya. Nih gempur jadi ya punya. Yang tidak nih kok radio kan wenten nih enten pule RRI gen boh. Apa re? Aduh boh. RRI. RRI Surabaya. Nah tuh ingat tuh. Sajat. Nah gentut tuh jadi kejar ke ketutan. Ya leh tuh jadi. Pembakat, yo apa nenek? Corong, cerai. Ah, corong, nggak nonton saya nggak ada mikrofon, apa long speaker? Ah, speaker, long speaker. Long panjang. Oh. Speak bahasa. Oh. Untuk memanjangkan bahasa. Oke. Mulak kun. Nah, bedek-bedek nak bisa bahasa keto bahasa durung negara. Nggih. Nih siang ya. Olin itu ketukan si menggerakkan gelora semangat pemuda yang ada di Surabaya. Berarti ketut tantri di Surabaya disegani juga guru? Sing jadi segani di Surabaya, semua tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan di Indonesia mengagumi ketut tantri. Oh, luar biasa. Luar biasa, berarti raih ketut tantri. Gitu, nyen. Ini ketut tantri ini sing jagumin ya tindih, ini Bali aja Indonesia, ini tindih. Nah, ini ketut tantri kan di Surabaya, guru. Napi perjuangan pemuda di Bali ini tetap bergerak. Tetap bergerak. Kanti kudo kaden anu kau apa dan kapal medur, mekeber, Betawang pergerakan di Surabaya dengan direbutnya RRI Surabaya. Mulai setiap waktu detik menggelorakan lawan penjajah gerakan pemuda semua demi seluruh Indonesia. Perjuangan pergerakan pemuda pun ke berlangsung kentengnya guru nggih. Ayo, apa tujuan kita berjuang? Nanti ini kan bisa untuk satu bangsa, satu bahasa. Satu Nusa, Indonesia. Lahirlah Sumpah Pemuda. Nggih, patut kerai. Nah, ini kan cara Kang Guru wau ke bersatu. Satu Nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Itu Indonesia. Luar biasa. Ketut tantri nih. Dari Uling Swiss ke Bali, dot belajar budaya Bali. Ternyata menggerakkan perjuangan pemuda Bali. Nah, ini yang saya lantas jalan itu sih keberhasilan ketut tantri. Aja sakwang bidan di tantri. Nah, di dia tantri. Napi ini kan guru. Tantri, tantris, tantra. Tantra itu kekuatan power. Tantris, tantra, kekuatan, power. Yang alih. Artinya power dari dalam diri, yang alih arti. Arti ini secara bahasa apa yang Sanskerta. Napi ini kak guru? Trans itu arti ini jaring laba-laba. Rajutan. Ya, satwa tantri ya. Terajutnya cerita. Cerita yang dari satu cerita ke cerita yang lain atau cara rawat sejani apa ya istilahnya cerita cerita berbingkai dalam cerita ada cerita. Ini berajutan jadi itu celang itu Agung di Kelungkung mengemang ya dan ketut pantri. Yo ning idang merajut jiwa-jiwa semangat pemuda Indonesia. Berarti seken mo nama itu adalah doa. Doa sing pelih nak tua-tuanya tua. Das bergerak mekejang ne. Doba das ada kesepakatan cara bisa. Sumpah pemuda tu jani ada ingat tengkayang jani. Nek jani nyak yang lah kena itu subuh. Men rai. Potong kolak ini.
ini nama Sumpah Pemuda tanggal kuda takon lalu. Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Benar nih Kak Guru? Nih. Ingat dulu. Kada nak kini. Kada nak ngesap. Nyesal memang ini Pancasila sih apa. Ton ingat Guru. Ingat nih Kak Guru. Tuh ini urus saling urin bergerak bersatu kan. Lu Pancasila udah ngapal Pancasila bahasa yang ngapal. Apal. Tuh pasti gitu. Nah Guru sing kene sangkal jani kengke nih rago ngidang merajut. Sangkal Guru milen rajutan kebodohan. Kebodohan itu bisa terajut dalam diri manusia. Bagaimana kita bisa menyadari adanya rajutan-rajutan kebodohan dalam diri. Tuh benak merdeka. Jika kita sudah bisa memerdekakan kebodohan. Merdeka kita Guru kan kenten Guru. Namun di zaman makin niki Guru punapi men perjuangan pemuda-pemuda seharusnya niki Guru. Seharusnya jani di pasca-pasca sandemi ini. Pandemi. Nedangin rumah mada pandemi. Len keadaannya pandemi, niki pandemi. Benar di dalam rumah pandemi, mendemi. Len keadaannya demi, niki. Pandemi niki situasi karena situasi adanya virus penyakit kenten guru. Caranya merajut, adakan koordinasi. Koordinasi kan ada pepiboh, surat edaran. Patut dihargai untuk menyikapi kemerdekaan Indonesia di zaman merdeka. Pemahardika yang betul-betul terbebas dari kebodohan. Kebodohan yang maksud egoisme. Yang tidak dikasih Renikang Guru Wawu, ini kan kalau Dumun Nika memperjuangkan dengan tapi berperang. Makin untuk merdeka Nika dengan memerangi kebodohan. Kebodohan, kreatif. Berperang dengan diri sendiri. Meningkatkan keterampilan. Dengan terampilnya kita, beragau dua guagan, aduh bangun kelsumangsih pada negara. Nah, mungkin kan Guru di zaman mungkin mungkin nah, cara tiang, cara muaraka biasa main HP, mengkudang-kudang informasi wenten di media sosial, pun api caranya mangdene informasi punika tidak memecah persatuan dan kesatuan. Cara jadi kan ini ada nih informasi yang tidak bisa dipercaya kebenarannya atau berita hoax. Ini perlu rago apa dane introspeksi diri. Digital itu perlu bagaimana kita bisa menyikapi zaman digitalisasi ini dengan positif. Berarti kita kembali ke diri kita sendiri. Kita sendiri. Sangkal sastra ada ngerawasan. Saka nikang rat ian wenang kita manut. Manu podese prihetah rumah sayo. Guru. Perkembangan zaman, perkembangan dunia harus diikuti. Akan tetapi jangan sekali-kali rohnya sampai hilang. Ini roh apa sumpah pemuda sing nak bersatu merasa persatuan ini yang menjadi roh utama. Jadi apa yang harus kita jaga, mungkin kan guru. Sambil di Bali, ada cara rawas Bali, ragu orang memang kan kamu sino. Nika ada aneh kamu sino. Kamu itu keinginan, gelora, semangat. Sinom itu adalah berasal dari kata sinuam. Sinuam itu daun muda. Daun muda. Ngomong-ngomong daun muda, Rai, aduh kengalih jukut lalu. daun kelor nih mudah-mudahan. Nah, gitu. Ngujukut. Guru, kiang niki cak lantur malah guru. Nah. Yang gitu, lan-lan-lanum yang ya sebuah anu biang ayu nu malu. Oke, ten. Mahan ngampang muncuk paku, sang. Oke, ten. Nge-nge-nge, urap. Thank you.
Miarse, Asapunika Wawu, acara Rahina Mesatwa, Kesarengin Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Bali. Kecino malih neng Rahina Sanisara Sadijagirau. Om Santi, 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 Om.